wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita semua, Nibran Sos Madiun. Jumpa lagi nih admin dari Nibran Sos Madiun yang kali ini akan memberikan referensi ya, referensi atau ide buat outfit kalian di suasana masih Ramadan ini ya. Mungkin nanti bisa dibuat buat daily, OOTD atau silaturahmi nih ke rumah keluarga atau teman, dan bisa dibuat reuni juga ya. Oke, langsung aja tanpa perlu basa-basi. Tapi sebelum ke inti pembahasannya, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Nibran Sos Madiun dan follow semua akun sosial media kita biar kalian nggak ketinggalan nih informasi serta promo-promo menarik dari kami. Oke, lanjut aja ya. Nah, di belakang aku ini ada gamis ya, gamis terbaru dari Nibran Sos Madiun, yaitu NBB74. Nah, dan di sini nanti ada beberapa warna dan aku bakal spill salah satunya, yaitu yang ini di belakang aku ini. Nah, ini salah satunya yang aku sebutkan tadi, yaitu NBB74, dan ini aku sedang pegang warna purple ya, sedikit ungu-ungu gitu. Dan ini ada kombinasi rendanya, ini bahannya cakep banget. Dan bahannya terbuat dari Mirabella. Dan ini bahannya tebal ya, tidak nerawang. Dan pastinya menyerap keringat nih. Untuk kalian yang senang beraktivitas di luar ruangan, jangan khawatir untuk memakai gamis dari Nibran Sos Madiun. Insya Allah dijamin nyaman ya, tidak akan berkeringat berlebihan kayak gitu. Nah, untuk detailnya seperti ini. Ini ada kayak serat-seratnya gitu. Nih, ya. Detailnya seperti ini, dan di sini ada kombinasi warna purple-nya seperti ini. Dan di bawahnya kayak renda-renda gitu. Nah, cakep banget kan? Dan di bagian lengannya terdapat kancing, dan yang pastinya memudahkan kalian untuk wudhu nih. Jadi pas pakai gamis terus mau sholat, nanti insya Allah nggak takut bajunya basah gitu ya. Dan yang pastinya ini busui friendly juga. Dan untuk ibu-ibu menyusui, jangan khawatir, yang suka mengenakan gamis pastinya ini ramah banget ya buat kalian. Nih, resletingnya juga mudah, nggak sulit gitu. Nah, cukup diginiin. Oke, ini busui friendly banget buat kalian, jadi cocok nih yang senang mengenakan gamis. Ini recommend. Dan yang satu lagi ini ada warna marun ya. Ini warna marun untuk kalian yang suka kayak warnanya lebih tegas nih, cocok banget untuk kalian mengenakan warna marun. Nah, ini yang warna marunnya. Cantik banget kan warna marunnya. Nah, tadi kan aku bilang ini bisa tuh dibuat acara formal atau acara santai. Nah, kenapa kok aku bilang gitu? Soalnya di bagian atasnya sini, di bagian kerahnya, kerahnya berbentuk ini kayak blazer gitu ya. Nah, ini jadi memberikan accent atau memberikan tampilan itu agak lebih formal kayak gitu ya. Ini sama juga busui friendly, dan bahannya sama, terbuat dari bahan Mirabella, dan ini 100% tebal ya teman-teman, insya Allah tidak nerawang. Dan jangan khawatir, semua baju yang ada di Nibran Sos Madiun memiliki saku samping seperti ini. Dan untuk kalian ini saku sampingnya lumayan tebal ya teman-teman, jadi insya Allah kalau mau naruh uang atau barang nggak bakal takut jatuh. Dan ini panjangnya seperti ini. Nih, ini untuk rendanya sampai bawah ya, nggak cuma setengah gitu aja. Dan di bagian lengannya masih sama, yaitu terdapat kancing. Oke, dan warna satunya lagi ini ada warna brown. Dan ini warna brown ini menurutku lebih cerah ya. Nah, ini bisa tuh dibuat ke acara formal yang itu, yang warna brown lebih kayaknya lebih santai gitu, lebih bagus. Oke, warnanya ya, tapi untuk barangnya semua bagus. Nah, untuk warna brown yang ini nih, sama ya, untuk bahannya juga terbuat dari bahan Mirabella, dan ini
terdapat rendanya juga sama semuanya. Nih, lebih cerah kan yang ini. Jadi ini bisa dibuat ke acara santai. Nih, buat daily ini cocok soalnya warnanya enggak terlalu berat gitu. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Dan ini tampak depan, ini tampak belakang. Ini belakangnya polos seperti ini. Dan untuk kainnya ini juga terbuat dari Mirabella dan yang pasti tebal. Dan ini untuk aksesorisnya ini terdapat lengan atau terdapat kancing di lengannya. Jadi itu bentuknya manset kancing gitu ya. Dan ini juga busui friendly, terdapat saku samping seperti ini dan dilengkapi dengan motif renda seperti ini. Motifnya cutting rendanya seperti ini ya, teman-teman. Jadi sama semuanya. Untuk series yang MBB74 ini udah seperti yang aku spill sebelumnya, ini terdapat 3 warna ya, yaitu warna purple, maroon, serta yang terakhir ini warna brown. Jadi untuk kalian yang mau order semuanya nih juga bisa ya, ready stock di store nih Brussels Madiun, atau mau beli salah satu juga bisa. Dan pastinya ada diskon untuk kalian semua, jangan khawatir, setiap pembelian pasti ada diskon tersendiri ya di nih Brussels Madiun. Yuk langsung aja order, atau tanya-tanya dulu nih juga bisa, atau kalian pengen masuk grup tanpa melakukan transaksi pembelian juga bisa nih, atau mungkin jadi referensi dulu nih juga bisa. Silakan japri aja ke nomor kita yang ada di bio, nanti tinggal bilang aja kamu dimasukin ke grup dong, bisa ya, nanti akan dimasukin ke grupnya sama kakak-kakak adminnya. Oke, teman-teman yang mau order silakan, atau mau tanya-tanya dulu boleh. Dan kalau mau order ini tinggal sebutin aja kan mau order baju gamis MBB74 gitu ya. Ini nanti bisa pasti kakak-kakak adminnya akan spill warna-warnanya beserta katalognya. Nanti kalian bisa tuh pilih sendiri mau yang mana. Nah, oke, tadi belum disebutin ya untuk harganya berapa. Ini satu gamis cukup dengan 258 aja, 258.000. Dan itu belum termasuk diskon ya teman-teman. Ayo buruan sebelum kehabisan. Soalnya ini limited edition, stoknya nggak banyak, stoknya terbatas, jangan sampai kehabisan ya. Oke, yang mau order langsung aja ya, nggak usah lama-lama, langsung aja ditunggu. Oke, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan tayangan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share postingan dari nih Brussels Madiun. Dan jangan lupa untuk follow semua ya akun sosmed kita. Dan jangan lupa nih save nomor kita yang ada di bio atau yang ada di description box nanti ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, like, dan share. Semoga rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.